Saya ini Bang, saya sudah 3 kali pelantikan ini Bang. Saya mulai pelantikan dari Dikmata, di Taif, sampai sudah selesai pendidikan Cakra Bang. Orang itu saya tidak pernah Bang. Tidak pernah datang. Iya Bang, saya agak merasa iri juga Bang dengan teman-teman saya, leting-letingan saya yang bisa disaksikan pamit dua orang tuanya. Tapi ya mungkin Tuhan berkata lain. Bagaimana Ali? Kabar? Alhamdulillah sehat Bang. Jadi di video kali ini kita lagi ngobrol dengan adik terganteng kita. Siapa? Yang baru masuk kompi. Belum pernah makan pinang kan? Cepijin belum pernah. Nah, nanti di tradisi batalion itu wajib makan pinang. Siapa? Tapi di konten kali ini kamu cerita aja dulu dari kamu masuk TNI sampai sekarang di unit perak 24. Siap bang, ingin ceritakan awal saya mulai mendaftar tentara itu keinginan saya mulai dari SMK. Saya termotivasi dengan sepupu-sepupu saya sudah jadi tentara. Kebetulan hari itu sepupu saya memotivasi, tanya kamu mau daftar tentara ya, mau saya coba. Alhamdulillah saya dinyatakan lulus dan mengikuti pendidikan. Satu kali ya? Alhamdulillah satu kali Bang. Baru orang tua? Kalau orang tua, almarhum ibu itu dia meninggal tahun 2010 pada saat saya masih sekolah SD. Saya SD. Berarti kamu besar sama? Siap, izin Bang. Kalau saya lahir besar itu di saudara saya, saudara perempuan saya. Enggak sama orang Bang? Siap, tidak. Lah, ceritanya bagaimana? Siap, izin Bang. Begini Bang, bapak saya kan dua kali beristri Bang. Istrinya, ceritanya begini Bang. Mama saya, mama kandung saya ceritanya poligami Bang. Mama saya yang nikahkan bapak saya. Mamamu yang nikahkan bapak? Siap Bang. Bukan bapakmu yang pengen nikah? Siap bukan Bang. Nah terus? Mama saya katanya demi kalau mau menikah silahkan saya dukung. Terus mama saya Mama kandung terus? Terus mama saya sakit. Sakitnya itu dia beres Bang, 2010. Awal mulanya itu dia ketusuk paku Bang. Ketusuk paku? Siap Bang. Akhirnya bengkak-bengkak. Akhirnya parah. Terus bapak kaki mau di amputasi tapi tidak jadi. Akhirnya meninggal. Siap meninggal Bang. Terus bapak? Kalau bapak saya dia meninggal 2021 Bang, sebelum saya jadi tentara Bang. Kedua-duanya berarti kamu selama jadi tentara almarhum kedua orang kamu belum bisa menyaksikan? Siap Bang. Saya ini Bang, saya sudah 3 kali pelantikan ini Bang. Saya mulai pelantikan dari Dikmata, di Taif, sampai sudah selesai pendidikan Cakra Bang. Orang itu saya tidak pernah Bang. Tidak pernah datang. Iya Bang, saya agak merasa iri juga Bang dengan teman-teman saya, leting-letingan saya yang bisa disaksikan pamit dua orang tuanya. Tapi ya mungkin Tuhan berkata lain. Tapi berarti kan maksudnya sekarang kan kamu sudah bisa jadi TNI begini toh. Siap. Jadi sekiranya kalau kamu mau berbuat sesuatu itu harus ingat almarhum. Jadi kamu harus bisa membuat bangga kedua orang tuamu yang di sana. Siap. Intinya kan doakan saja toh. Siap. Memang rasanya sedih kalau kita di momen-momen kayak pelantikan begitu tidak ada salah satu aja dari kedua orang tua kita, apalagi kedua-duanya. Siap. Karena abang juga pernah alami begitu. Ya, intinya pokoknya mulai sekarang itu ya kan baru masuk kompi. Siap. Jadi kalau misalkan mau berbuat aneh-aneh ya kalau bisa jangan berbuat aneh-aneh, intinya jangan berbuat pelanggaran. Kalau prajurit tidak bisa berprestasi, intinya tidak berbuat pelanggaran kan itu sudah prestasi. Siap. Kan sekarang kan banyak tuh di remaja-remaja anak-anak muda itu kebanyakan itu dia berani bentak sama orang tua gitu. Mungkin ungkapkan isi hatimu bagi anak-anak remaja yang masih ada kedua orang tua biar siapa? Dia ada pembelajaran kalau nonton video kamu. Siapa? Pesan saya kepada anak muda yang masih lengkap orang tuanya, jangan pernah membuat orang tua menangis apalagi meneteskan air mata, karena ketika tidak ada Tuhan bahwasanya itu orang tua lah sebagai Tuhan yang paling bisa kita sembah seumpamanya tidak ada Tuhan, karena orang tua kita yang melahirkan kita, mengandung kita selama 9 bulan. Dan jangan pernah kamu membentak orang tuamu. Orang tuamu tidak pernah meminta apapun.
cuma dia ingin kamu berbakti dan sukses. Kalau di awal saya mulai tes itu bang, banyak sekali lika-liku ini bang. Lika-liku? Lika-liku tantangan baru. Iya makanya sampaikan. Siap. Pastikan kita juga apa bisa merasakan lah. Setidaknya kalau tidak bisa merasakan secara langsung, tapi bisa merasakan bagaimana kalau saya pribadi di posisimu, saya yang tidak ditinggal almarhum ibu saja rasanya berat dulu. Cuma kan kita berpikir ke depan positif. Kalau hidup mati itu kan gaib aja. Tuhan yang menentukan toh. Intinya kan sekarang kita memang kita belum bisa berbuat baik, tapi kita akan belajar sedikit demi sedikit, sedikit berbuat baik agar apa almarhum orang tuamu bisa tersenyum bangga dengan keberhasilan. Saya juga belum bisa gajinya abang waktu jadi TNI dulu itu juga belum bisa ngasih ke almarhum itu saya sudah karena sudah duluan meninggal tuh. Inti pada intinya satu titik sebelum kamu tidur tuh. Abang pesan itu sebelum tidur itu biasakan itu baca Al-Fatihah buat kedua orang tua. Kirim Al-Fatihah. Paling kalau pas sholat itu ya kamu itu harus wajib apa namanya kirim doa. Terus kalau misalkan kamu mau baca Al-Quran itu tuh dalam hati itu niatkan. Ini dari pernah ada yang kasih tahu saya, bukan dari saya, tapi ada yang kasih tahu saya. Kalau misalkan ada salah satu orang tua kita meninggal, jadi kalau kita mau baca Quran dalam hati niatkan saya berniat pakai bahasa mutok. Saya berniat tadarusan baca Al-Quran buat almarhum ibu saya, almarhum kedua orang tua saya, langsung mulai baca. Terus kalau mau sedekah kayak ngisi kotak amal di masjid, mau sedekah ya niatkan dalam hati saya berniat sedekah untuk almarhum. Itu dulu pernah ada yang ngasih tahu saya begitu. Tapi ya saya pakai terus. Maksudnya mungkin kalau netizen yang ada yang komen itu salah ya saya mohon maaf, karena itu pernah ada yang ngasih tahu saya begitu deh. Jadi kalau kita mau apa sedekah atau baca Al-Quran itu kita niatkan buat almarhum kalau misalkan kedua orang tua kita sudah tidak ada. Jadi next nanti video selanjutnya kita makan pinang. Siap. Ini kalau videomu ini di atas 2000 kita bikin video lagi kita makan pinang. Lagi yang ditunggu berapa orang? Kamu dua orang. Ini nanti kalau rame videomu ini kita bikin video selanjutnya kita belajar makan pinang. Cewek ada enggak? Siap. Jujur aja. Belum ada. Hah? Siap belum ada. Kasih dekat tuh. Zoom. Cewek bagaimana cewek? Ada belum? Kalau cewek belum ada. Yang teman dekat ada. Ada. Siap. Intinya kalau memang maksudnya cari perempuan itu jangan lihat penampilan. Siap. Karena ada di videonya abang itu, abang Andrian itu. Dia pacaran 7 tahun, katanya itu ceweknya cantiknya minta ampun, boy cantik sekali, tapi jodohnya orang katanya. Betul pak, saya juga pernah bang ada sih, jalan 3 tahun bang, tapi ya mungkin jodohnya orang juga. Makanya kalau mau pilih-pilih, ya bukannya kita pilih-pilih, enggak, cuma kalau mau cari pasangan untuk selamanya itu ya kita harus hati-hati. Jangan tergoda dengan paras cantiknya. Kalau bisa ya cantik luarnya, dalamnya akhlaknya bagus juga. Siap. Itu. Kembali kalau Makassar kan bayar loh. Uang mana ya? Nah, itu. Bayar loh. Nah, ya mungkin pesan sama teman dekat itu. Loh, siapa tahu loh. Buat teman dekat ya kalau memang kita inisialnya nama inisial aja, jangan sebut nama nggak inisialnya R bang, inisialnya R siapa? Oh. ulang tahu sampaikan buat yang berinisial R kalau memang kita jodoh pasti kita akan dipertemukan. Sabar dan sabar karena tentara itu menjadi seorang pasangan tentara itu harus banyak kesabaran. Jadi kita hibur dia adik, tadi kan kita ceritanya kan cerita sedih loh.
tentang kedua orang tua yang sudah mahrum. Sekarang kita hibur dia. Baru terakhir ketemu? Terakhir ketemu bang selesai pas kami penutupan pendidikan Cakra di Cilodong. Syukur Pak Tom. Siap. Loh, dia di mana kok di Cilodong ini? Dia di Makassar bang. Oh, dia terus kan kami kan kemarin perempuan di sisi pak. Terus kami perempuan di sisi bawah beri. Di bawah keberi tiga itu saya kembali ke rumah. Berarti sudah berapa tahun tidak ketemu? Satu tahun. Siap. Bilang ke adik tunggu kapan pulang. Kita jalan-jalan. Intinya kalau memang kita jodoh nanti kita pasti dipertemukan. Sabar semua sahabat. Minta supportnya aja. Jangan jadi perempuan itu yang kapan balik pulangnya. Itu kan nanti secara tidak langsung, aduh saya pingin pulang terpengaruh kan. Jangan terpengaruh juga. Siap. Kasih tahu Pak Apo teman dekatmu itu. Jangan desak kita untuk pingin ketemu gitu kan. Karena kita dinas tentara itu dari bangun tidur sampai tidur lagi kan diatur. Siap betul. Pokoknya kalau videomu ini ramai penonton, kita bikin konten lagi. Apa? Wes, siapa? Oke, siapa? Untuk yang nonton video ini jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih banyak like dan subscribe-nya.